hadir prinsipal dari pihak terkait Migran Care yang diwakili oleh Ibu Ansidayah, dan dari Serikat Buruh Migran Indonesia diwakili oleh Bapak Haryanto, dan kuasa pihak terkait saya sendiri Victor Santoso Tandiasa dan Ibu Siti Badriah, dan kami juga menghadirkan 3 orang saksi yaitu Bapak Chandra, Saudari Santi, dan Ibu Turminah. Terima kasih. Ya, jadi Ibu Turminah. Saksinya untuk pihak terkait Migran Care ya. Iya, Ibu. Untuk Ibu Tumini dan Pak Santi ya. Ibu mana yang ini? Ya, untuk yang Islam mohon yang mulia Pak Wahid, kemudian untuk Pak Chandra mohon kesediaan Pak Manahan untuk memandu. Silakan. Baik, untuk Ibu Tumini ya. Ya. Kemudian Pak Santi Arif. Ya, baik. Ikuti lapas yang saya tuntunkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, kepada Saudara Chandra Mulia Difakar, agama Kristen Protestan ya, ikuti lafaz janji yang saya tuntunkan. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, silakan. Waktu sekitar 5, paling lama 10 menit. Untuk pemaparan nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hadir di sini, pertama menyambut baik Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang deposito, kenaikan deposito dari 500 juta menjadi 1,5 miliar, karena pada saya merupakan pernah mengalami merupakan korban dari salah satu perusahaan pengirim tenaga kerja yang legal dan terdaftar di Kementerian dan Departemen Tenaga Kerja. Pada tahun 2016, saya dan teman-teman pada saat itu berjumlah kurang lebih hampir 60 orang mendaftar di satu PT dengan membayar sejumlah uang biaya keberangkatan dan kontrak kerja. Semua dokumen sudah saya arsipkan di sini dan bisa ditinggal nanti. Jadi pada saat itu setiap orang wajib membayar 50 juta untuk administrasi keberangkatan proses kerja ke negara Inggris. Nah, awalnya saya sudah menyelidiki PT ini merupakan perusahaan yang legal dan terdaftar di departemen. Jadi kami tidak ragu, dan juga surat kontrak kerjanya juga legal dari Inggris, langsung dikirim. Kami melakukan seleksi, di situ kami ada pelatihan, wawancara dengan employer sebelum berangkat, lalu kita sistemnya mencicil. Jadi semua awalnya proses itu benar. Dan kami tidak ragu jadinya. Tetapi di kemudian hari timbul masalah. Dari perjanjian yang kontrak kerja itu dijanjikan kami akan berangkat 2-5 bulan, sampai setahun pun tidak ada kejelasan sama sekali. Jadi kami di penampungan itu hampir berapa puluh orang sepakat untuk melakukan mediasi dengan
pemilik perusahaan, tapi ujung mediasi itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi akhirnya kami memberanikan diri untuk melapor ke BNP 2TKI untuk mencari tahu bagaimana nasib kami karena tertipu sedemikian rupa, Yang Mulia. Di BNP 2TKI kami didampingi oleh tim dari Migrant Care yang menjembatani antara pelapor, perusahaan, dan Departemen Tenaga Kerja. Alhasil pada saat itu dengan jaminan 500 juta, karena dipanggil oleh Kementerian Tenaga Kerja, pemilik perusahaan tidak datang, disepakati bahwa jaminan deposito itu sepakat untuk dicairkan dan dibagi kepada korban yang melaporkan. Pada saat itu kami ber-19 orang ditaksir dikumpulkan kerugian materi senilai hampir 617 juta kalau tidak salah. Tetapi jaminan itu tidak mencukupi, akhirnya disepakati untuk dibagi pro rata berdasarkan dari jumlah deposito yang ada ditambah bunga deposito dibagi dengan jumlah kerugian dikalikan per orangnya. Jadi dengan adanya kenaikan ini kami menyebut baik, Yang Mulia. Tetapi pada saat mau pencairan itu pemilik perusahaan juga sempat untuk mengatakan bahwa buat apa kita ini pertahankan uang 500 juta? Kita rekrutmen untuk pengumpulan dari uang pendaftaran itu sudah hampir kalau 60 orang dikali rata 50 juta hampir 3 miliar. Jadi mereka tidak mau ambil pusing, akhirnya mereka sepakat untuk memberikan kuasa ke Departemen Tenaga Kerja untuk mencairkan dan dibagi kepada korban. Kira-kira seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, berikut Ibu Tumini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Turmini dari Desa Juntinyuat, Indramayu. Pada tahun 2000, setelah lulus SMP, saya ingin bekerja ke luar negeri karena melihat teman-teman saya sudah pergi ke luar negeri semua. Kemudian saya datang dengan kesponsor untuk mendaftar sebagai calon TKI. Terus diterima, alhamdulillah. Dan setelah itu saya di medical bayar 300 ribu dan diajak pasporan. Terus kemudian disuruh nunggu di rumah. Setelah itu kemudian setelah 1 tahun kemudian baru diberangkatkan ke Abu Dhabi. Sampai di sana majikan saya itu galak, suka mendorong kepala saya kalau salah nggak bisa apa-apa. Kerja saya menyuci kotoran burung, membersihkan toilet dari jam 5:30 sampai jam 12 malam dan tidak diberi makan, makannya yang sisaan, bekas sisaan. Suka majikan saya yang laki-laki suka mengajarkan tentang cara bercinta, mengajarkan pacaran, itu lampu seperti apa, itu seperti alat kelamin saya gitu. Terus saya dipasung karena mencabuti tanaman orang lain.
selama 13 tahun, dari 2004 sampai 2017. Kemudian setelah saya dipasung itu ada orang yang menolong, yaitu Pak Ion dari Migran Care, terus menolong saya untuk melepaskan pasungan. Kemudian saya dibawa ke Rumah Sakit Cisarua, Bandung. Selama 3 bulan di sana, terus sembuh. Dan sekarang saya masih berobat jalan di RSUD Indramayu. Terima kasih, itu aja yang mulia. Ya, baik, silakan kembali ke tempat duduk. Terakhir, Pak Santi Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Perkenalkan, saya Santi Arif. Dulu saya berangkat ke Malaysia melalui PT Bukit Mayak Asri. Saya ditawarkan kerja oleh teman saya sendiri bernama Siti dengan gaji 1.660 termasuk overtime. Lalu keesokan harinya saya pergi ke PT Bukit Mayak Asri dengan Siti. Saya diinterview oleh Ibu Asi dan Ibu Asi menjelaskan mengenai gaji basic salary saya 1.200 belum termasuk overtime dan makan akomodasi semuanya free termasuk tempat tinggal. Lalu setelah saya sepakat untuk mendaftar, keesokan harinya saya medical check up dan dinyatakan fit, tapi saya tidak tahu hasil medical check up saya itu karena nggak dikasih lihat. Dan setelah medical check up, saya disuruh tunggu di rumah dulu untuk melakukan BLK, dan saya melakukan BLK hanya 2 hari saja di PT Luki. Setelah itu saya tidak di training, cuman pihak PT bilang udah kamu duduk aja ngeliatin teman-teman kamu training, oke? Karena mereka pikir saya sudah memiliki skill dan bahasa yang baik. Lalu setelah itu saya ditampung di PT untuk menunggu visa turun. Setelah menunggu visa turun, akhirnya saya mengikuti PAP. Saya mengikuti PAP malamnya. Setelah mengikuti PAP, saya disuruh tanda tangan kontrak dengan terburu-buru. Pihak PT bilang ada 2 waktu itu, tapi yang saya fokuskan baca itu dengan teliti kontrak kerja. Yang satu lagi itu mengenai biaya keberangkatan. Di sana tertulis biaya paspor dan segala macamnya. Tetapi paspor saya buat sendiri waktu itu. Setelah saya baca teliti kontrak kerja, yang mana di sana tertulis kalau basic salary saya 1.200, overtime saya 200 per bulan, dan 1 kali 1 minggu saya wajib libur. Dan di sana juga tertulis bahwa kalau sakit untuk perobatan itu ditanggung oleh pihak majikan saya di sana. Tetapi pada faktanya sesampai saya di Malaysia, saya dijemput oleh driver bernama Helmi. Dia merampas paspor saya dan saya dikirim ke sebuah ruko. Di sana saya dikurung selama 2 hari. Bertemu dengan Ibu Leni, dan Ibu Leni itu merampas semua dokumen saya termasuk salinan kontrak tadi. Dan dia juga merampas buku kecil yang dari BNP2 TKI. Terus di sana juga saya ditelanjangi, diperiksa semua. Barang-barang saya dirampas semua seperti handphone, uang tunai, ATM saya. Keesokan harinya saya diantar ke bos saya. Lalu bos saya di sana bertanya, kamu gaji dari Indonesia berapa? Kamu punya skill untuk bekerja sebagai cleaner atau tidak? Saya bilang saya punya skill. Kalau tidak punya skill, kamu akan dimasukkan ke housemate. Saya bilang, tidak, kontrak saya dari Indonesia itu sebagai cleaner, bukan housemate. Setelah itu, saya bekerja selama 10 bulan kurang lebih di agent tersebut. Tetapi saya tidak pernah menerima gaji. Yang mana kalau di kontrak itu, gaji saya seharusnya ditransfer setiap tanggal 7 ke account rekening yang mereka harusnya buatkan saat saya tiba di sana, tetapi pada faktanya saya tidak dibuatkan rekening sama sekali. Saya tidak menerima gaji sama sekali, tidak ada slip gaji, tidak ada kejelasan gaji saya setiap bulannya berapa termasuk overtime saya, dan tidak ada juga kejelasan potongan gaji saya itu berapa.
Lalu untuk masalah overtime juga mereka tidak bayar kami. Yang mana saya bekerja dari hari Senin sampai hari Minggu, tidak ada istirahatnya. Kecuali hari Raya Cina. Waktu itu saya libur cuma hari Raya Cina sama Idul Fitri saja. Setelah itu kalau kita sakit, mereka enggak ngebiayain pengobatan kita, malah kita dipaksa untuk kerja, bahkan kita dipotong gaji karena kita sakit. Untuk pengobatan kita bayar sendiri. PT agensi sana enggak mau tahu. Setelah itu ada potongan-potongan yang tidak masuk akal. Contohnya seperti saya tidak pakai uniform, mereka potong gaji saya Rp50. Saya sakit, mereka potong gaji saya Rp100. Saya telat pulang ke rumah, mereka potong gaji saya juga. Mengotori mobil kantor juga saya dipotong gaji juga Rp50. Berantem sama teman dipotong gaji, semua dipotong gaji. Terus yang untuk dokumen yang ditahan itu KTP dan akte kelahiran saya yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh pihak, saya kurang tahu itu di PTK atau dari sponsor saya yang nahan. Karena waktu itu saya menyerahkannya ke sponsor saya. Untuk biaya keberangkatan itu saya potong gaji, tapi tidak ada kejelasan potong gajinya itu berapa. Terus saat saya kabur, maksudnya saat saya ingin pulang ke Indonesia, waktu itu saya sakit, lalu mereka maki-maki saya dengan bilang, yuk balik ke negara yuk lah gitu kan, yuk nggak guna di sini apa segala macam. Lalu saya bilang, oke, saya balik ke Indonesia. Waktu itu saya minta dipulangkan ke Indonesia, tetapi pihak agensi berbelit-belit. Mereka seakan-akan menahan saya di sana. Lalu saya lapor ke PT. Saya lapor dulu ke PT, kebetulan waktu itu yang menangani itu Ibu Asih dari PT Bukit Maya Asri. Saya diskusi dengan Ibu Asih, saya cari solusi dengan Ibu Asih, tetapi tidak dapat. Ibu Asih malah menekankan saya untuk saya balik bekerja di sana lagi. Sementara saya sudah tidak mau, karena semuanya udah gak sesuai. Lalu Ibu Asih meminta saya untuk negosiasi dulu dengan pihak agensi di sana. Saya menyetujui, pihak majikan saya mengirim seseorang untuk negosiasi dengan saya, tetapi gak ada titik ketemu. Mereka, pihak agensi malah menyarankan saya untuk pindah ke tempat lain. Dan saya disuruh pulang, balik lagi pulang ke asrama, saya bilang saya tidak mau. Karena yang sudah-sudah, kebanyakan teman saya kalau sudah balik lagi ke asrama itu pasti akan dikurung. Kita akan dibuat stres, hanya ada dua pilihan. Kita akan dimasukkan lagi ke dipekerjakan lagi ke hosmed atau dijual ke agensi lain. Dan saya tidak mau itu. Akhirnya saya memutuskan untuk kabur ke kedutaan. Saya kabur ke kedutaan. Di sana saya coba kedutaan menerima baik. Lalu disuruh saya mediasi dengan bos saya. Tetapi tidak ada jalan keluar juga. Bos saya menekan gaji saya. Dia nggak mau bayar overtime saya. Tapi saat itu pihak kedutaan hanya diam saja, tidak membantu saya sama sekali. Akhirnya saya lapor ke BNP 2 TKI melalui telepon. Pihak BNP meminta saya untuk mengirim via email tentang kronologi kejadian. Oke, saya kirim via email, tidak ada tanggapan, saya telepon lagi. Lalu mereka minta kirim lagi via email, saya coba kirim lagi, balasannya baru 1 minggu. Mungkin hanya itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pihak terkait, apa ada hal yang ingin ditanyakan atau ada yang mulia? Masih cukup? Ada yang masih ada? Silakan. Mbak Anies. Terima kasih, yang mulia. Bu Turmini, boleh dijelaskan waktu berangkat melalui PT apa? PT Wira Kreasi. Dan saya tidak diberi gaji. Tidak diberi gaji berapa lama? Selama 2 tahun 4 bulan. Gak nyampe di rumahnya gajinya. Waktu berangkat, apakah ada dokumen yang dipalsukan? Ada, umur saya dituakan. Dari yang 9984 menjadi 9979.
sebelum menandatangani kontrak kerja, membaca dulu atau tidak? PT memberikan kontrak kerjanya untuk dibaca dulu atau tidak? Tidak, cuma diancam aja. Kalau kamu nggak nyampe 2 tahun, kamu harus membayar denda. Berapa di dalam kontrak kerja gaji yang tertera? Tidak tahu? 500 dirham. Tapi saya bilangnya 600 karena pekerjaannya berat. Tapi dia ngotot, minta 500, kamu udah baru pertama, nggak bisa masak, nggak bisa ini itulah, nggak bisa apa. Ketika pulang, apakah ada komunikasi dengan PT? Nggak ada, itu sih tangan sayanya gatel-gatel ininya. Akibat itu sih nyuci itu kotoran burung sama kotoran manusia itu. Kalau berak nggak pernah disiram. Itu nyucinya nggak, masih ada tinjanya di situ, suruh bersihkan. Selain mengalami penyiksaan, kemudian tadi tidak diberi makan secara layak, iya. Apakah juga ada kasus lain yang dihadapi selama bekerja? Enggak ada ya. Enggak ada. Dipasung oleh orang tua ketika pulang tahun 2004 itu ya? Iya, iya. Berapa lama tadi dipasungnya? 13 tahun. Dari 2004 sampai 2017. Terima kasih. Cukup? Cukup yang mulia. Baik. Ya bang, jadi tadi gimana? Mungkin ceritain pengalamannya nih bersidang, apa memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi? Ya pengalamannya masuk pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama, mudah-mudahan nggak ada lagi. Terus ya pengalaman pertama panggungnya dingin, langsung demam, blank. Tapi ya berusaha fokus aja. Tapi tadi disampaikan poin-poinnya terkait dengan apa deposito tadi ya? Deposito 500 juta ya kita sambut baik kalau keputusan sudah itu sudah menjadi undang-undang 1,5 M, saya rasa worth it banget. Iya waktu pas Bang Chandra mengalami apa itu permasalahan itu kan sebelum undang-undang yang baru. Iya itu masih memberlakukan 500 juta. 500 juta. Dan ternyata itu berdasarkan pengalaman Bang Chandra itu jauh sekali kurang ya Bang? Jauh banget. Sekarang orang melamar kerja itu seperti efek bola salju dari mulut ke mulut. Apalagi kalau dirasa ini buat masa depan dia, dia akan perjuangin itu untuk mengumpulkan uang hingga rupa apa dijual, segala dijual untuk bisa menitik masa depan dia gitu loh. Harapannya kan kalau bekerja di luar negeri dengan bisa menabung untuk masa depan, dia bisa pensiun lebih awal kalau saya rasa. Tapi kebanyakan teman-teman di luar sana itu ya tidak tahu di balik perusahaan yang mengirim tenaga kerja kita keluar, di balik itu dia ada jaminan yang mereka tidak tahu sebenarnya. Jadi kalau sudah ketipu banyak kan ya sudahlah, daripada kita habis waktu nggak jelas ya, kita proses ke sana ke sini ke polisi segala bikin laporan, mendingan dia untuk menghidupi sehari-hari dia tinggalin kayak gitu. Jadi 60 orang korban, kurang lebih 60 orang, itu kita 19 orang. 19 ya? Saya sendiri membawa 4 termasuk saya. Saya dan 3 adik ipar. Itu dalam satu PT ya? Dalam satu PT. Artinya kalau misalkan 60 orang itu diproses semua itu 3 miliar. 3 miliar ya? Jadi, jauh sekali dari deposito yang kalau, dalam undang-undang yang lama ya? Kalau jaminan cuma 500 juta, 1/6 balik uangnya. 500 dibagi 3 miliar kan 1/6. Kalau dia setor 60, balik 10 juta. Nah, pesan buat teman-teman pekerja migran ya? Pesan calon, baik calon ataupun yang sudah bekerja ya, tetap hati-hati di luar negeri, tidak seenak-enaknya di luar negeri, masih lebih enak negeri sendiri sebenarnya. Orang-orangnya berbeda, jauh lah. Memang budaya di sana, apa peribahasanya, rumput tetangga lebih hijau kadang. Kita padahal ya kalau bisa di sini aja, membangun negeri kita gitu. Dan yang penting harus memperhatikan sekali ya kalau memang mau berangkat
Iya, kayak saya juga, saya tuh orangnya detail. Saya dan teman-teman itu kita menyelidiki dulu waktu kita mau daftar itu kan kita nyelidikin. Ini PT legal apa enggak? Itu aja masih ketipu gitu loh. Gimana tadi, Mbak? Pengalamannya? Ini yang pertama ya? Sebelum ini belum pernah bersidang di pengadilan, belum ya? Ya, Santi, bagaimana pengalaman tadi? Ini pengalaman yang keberapa nih? Memberikan yang pertama. Pertama ya. Tapi kelihatannya udah mentalnya itu udah siap ya. Gimana ya? Saya berani karena saya memang pengen ada perubahan untuk pengiriman tenaga kerja, penempatan tenaga kerja. Ini emang udah ibaratnya udah nggak benar. Kasihan yang lainnya. Jadi saya harus berani. Tapi tadi sempat ada tersentuh ketika Mbak Turmi ini memberikan kesaksian ya. Karena memang mengalami langsung ya. Gimana ya? Orang mana sih yang nggak punya hati ngelihat orang dipasung kayak gitu? Apa ya? Saya ngerasain waktu saya masuk penjara imigrasi 1 bulan. Itu kita akses kemana-mana kan dibatasi, cuman lingkupan itu. Ini dipasung 12 tahun loh. Mentalnya kayak gimana? Saya aja down waktu itu kan, waktu di penjara imigrasi. Pesan-pesan nih buat teman-teman pekerja migran yang lain agar tidak. Kalau saya sih ya, kebanyakan. Dari pengalaman saya, banyak teman-teman itu nggak memahami kontrak. Saya pengen teman-teman itu membaca dulu, budayakan membaca dulu, pahami kontrak. Setelah itu kalau bisa kontrak itu difoto lah, difoto atau disalin lah ke media apapun lah. Karena kita nggak tahu suatu saat, contohnya saya di sana taunya dokumen saya dirampas, tapi saya punya backup gitu. Jadi tapi dalam prakteknya perusahaan itu secara punya nggak sih itikad baik untuk menyuruh pekerjanya membaca dulu gitu, atau memang harus dari pihak pekerjanya yang? Kalau ke saya pribadi ya waktu itu mereka memang suruh baca dulu. Suruh baca dulu. Nah, kalau tapi pengetahuan Mbak terhadap teman-teman ada nggak pengalaman? Waktu itu waktu saya tantangan kontrak kena rame-rame. Memang beliau bilang, tapi bukan pihak kayak trainernya aja lah, trainernya bilang baca dulu. Tapi memang pada dasarnya ya teman-teman saya juga itu kurang membaca. Mereka taunya ojok turun, tantangan kerja aja. Mereka percaya ya, yakin percaya ya, aja, yakin karena melihat dari perusahaan itu legal ya udah. Betul. Saya juga percaya perusahaan legal, saya nggak ada masalah. Taunya saya juga ada masalah. Ternyata ya, tidak menjamin ya bahwa legalitas perusahaan itu menempatkan secara benar gitu kerja tuh. Oke, terima kasih. Gimana Mbak Anies setelah mendengar kesaksian dari Bang Sandra, terus Mbak Turmini sama Santi dari Migran Care? Menurut saya ketiga kesaksiannya sangat bagus gitu ya, menggugah kesadaran kita semua termasuk Hakim MK bahwa sesungguhnya pekerja migran itu selama ini menjadi korban yang sangat struktural gitu. Perilaku-perilaku PT yang tidak bertanggung jawab sebagaimana digambarkan tadi dengan sangat gamblang, baik soal gagal berangkat dan kemudian deposito nggak cukup, soal kekerasan yang dihadapi selama bekerja, kemudian ketidaksesuaian kontrak. Yang ketiga kasus tadi itu menggambarkan tiga pasal yang diajukan judicial review oleh Aspataki gitu. Jadi saya sendiri yang datang di sidang itu merasa ada pada suasana yang memanggil gitu, memanggil Hakim MK untuk mendengarkan dengan hati gitu, bahwa jangan sampai Hakim MK mengabulkan gugatan Aspataki. Ya, artinya memang sudah tidak hanya berat sebelah pihak ya Mbak ya. Dari keterangan pemohon kan terlihat perusahaan tuh kayaknya baik-baik aja gitu kan. Ternyata di balik itu banyak sekali. Betul. Jadi kejadian-kejadian. Kesaksian hari ini sih mestinya membuka mata Hakim MK tentang masalah-masalah yang dihadapi pekerja migran yang mungkin mereka tahu ada masalah gitu. Tetapi persisnya masalahnya seperti apa dan sejauh mana gitu ya. Kebayang nggak pekerja migran dipasung sampai 13 tahun itu kan mungkin nggak pernah kebayang gitu di pikirannya gitu. Jadi undang-undang yang baru ini yang direvisinya juga susah gitu, mudah-mudahan dikabulkan lah oleh MK dengan
kesaksian hari ini dan juga akan ada ahli dan saksi lagi beberapa waktu yang akan datang. Ya karena kalau kita lihat dari permohonan pemohon kan ya, yang digambarkan itu semua yang baik-baik gitu kan. Betul. Artinya tidak ada, seperti tidak ada masalah sama sekali gitu. Betul. Bahkan oleh saksi dari pemohon sampai mengatakan apa itu mustahil bingit. Mustahil bingit ada masalah. Ternyata saksi yang kita hadirkan itu dari perusahaan-perusahaan yang legal-legal kan sebenarnya. Betul, kan betul. Dan itu pun bermasalah. Betul. Yang menurut saya sangat valuable ya dalam persidangan hari ini, ketiga saksi itu kan berangkat lewat PT yang resmi, yang terdaftar, termasuk kategori PT yang mapan gitu ya, besar. Tetapi mereka juga menghadapi masalah gitu. Jadi artinya sebenarnya deposito itu penting, sanksi pidana itu penting gitu, sehingga kita nggak terus terjebak pada impunitas. Bisa dibayangkan bagaimana perusahaan-perusahaan yang kemudian menumpang bendera itu ya. Betul. Itu lebih mengerikan lagi.